Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa 23 Februari 2021. Dari presentasi harian tadi dapat disimpulkan bahwa 30% dari total kota yang kita review mengalami kenaikan. Berbeda dengan hari kemarin yang ada beberapa kota yang mengalami penurunan, ada beberapa kota yang juga mengalami kenaikan, ada beberapa kota yang tetap. Hari ini cuman didominasi oleh tetap dan selebihnya naik. Untuk Sumatera dan Jawa Barat ini belum terasa kenaikannya. Jadi di area ini 4 hari 3 hari tetap. Dari hari ini, hari Selasa, hari Senin dan hari Minggu kemarin diprediksi harganya masih tetap. Lampung di 21.000, Palembang di 19.500, Bogor di 22.000, Sukabumi 22.000, Cianjur 21.800, Bandung dan Ciamis 21.700. Selanjutnya untuk area Jawa Tengah, di area ini merupakan area yang mendominasi naik paling tinggi, yaitu Kendal naik, Solo, Jogja, dan Magelang naik. Walaupun naiknya tidak begitu signifikan, tapi merupakan suatu kabar baik bagi peternak jika ada daerah tersebut mengalami kenaikan. Bisa kita lihat kalau secara grafik dari tanggal 17 kemarin yang sempat mengalami angka tinggi di sekitar 22.000, 22.500, 22.900, dan 22.800 untuk area ini, kemudian mengalami penurunan. 3 hari kemudian turun terendah dan kemudian hari ini naik. Sudah 2 hari ini naik. Kita ke Jawa Timur area yang pertama. Jawa Timur area yang pertama ini setelah kemarin tetap dan hari ini juga tetap. Ini merupakan harga ketiga, hari ketiga yang tidak menunjukkan tren apapun, sama seperti Jawa Barat dan DKI tentunya. Bahwa 3 hari ini tidak mengalami fluktuasi harga dan diprediksi tetap sesuai dengan hari Senin dan hari Minggu kemarin. Kalau tren grafik mingguan setelah sempat tanggal 17 kemarin 21.000 dan 22.800, yang sebenarnya harga ini sudah turun dari minggu sebelumnya, sempat turun terendah di hari Rabu, Kamis, Jumat dan kemudian beranjak naik ke angka 20.200 dan 20.800. Sekarang kita ke area terakhir di Jawa Timur, Jawa Timur bagian timur. Untuk area Probolinggo, Jombang, Malang, Surabaya, Jember, Banyuwangi, dan Madura, harganya sudah 2 hari kemarin naik dan hari ini naik lagi. Hari ini bahkan 4 daerah sudah diprediksi naik. Probolinggo naik 200, Jombang naik 300, Malang naik 300, Surabaya naik 100. Selebihnya Jember, Banyuwangi, dan Madura masih diprediksi tetap seperti harga kemarin. Demikian update harga dari sahabat peternak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.